Setelah disemayamkan di rumah duka yang berada di Desa Bendang, Kecamatan Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah, jenazah pelawak yang terkenal dengan kumis Charlie Chaplin yang ini dimakamkan di TPU desa setempat sekitar setengah kilometer dari rumah warga. Sejumlah artis teman Gogon nampak di rumah duka saat prosesi pemakaman berlangsung. Almarhum meninggal mendadak di Bandar Lampung seusai show di sebuah acara bersama Didi Kempot, Doyo, Kadir, dan lain-lain. Menurut anak pertama almarhum Ari Mustika, sebelum meninggal, jadwal show Gogon sangat padat. Sementara itu dari Semarang, Palembang, Jakarta, dan yang terakhir di Lampung Utara kemarin tersebut. Di kalangan teman seprofesi, Margono, kelahiran 13 Januari 58 tahun yang lalu tersebut, dikenal sebagai sosok pekerja keras dan tidak mudah menyerah. Sekali lagi selamat jalan saudara Gogon. Semoga saya tidak akan lama lagi, teman-teman tidak akan lama lagi, pasti akan menyusulmu karena kita semuanya sama akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimakamkan di sini atas permintaan Mas Gogon sendiri atau gimana? Papa sebelumnya juga udah ngomong nanti kalau saya udah mati tolong dibawa ke Solo dipengging, tolong disebelahin sama bapak sama kakek. Di mata saya beliau baik sekali, jadi semua itu saya belum dikenal sampai saya fenomenal kenal sama beliau, dia orangnya baik-baik aja. Saya kan sering tampil sama beliau di luar negeri, ya waktu saya dikirim sama Pak Agung Gumelar ke Belanda, ke Jerman, ke Prancis, ke Jepang, dan kita punya paket aduhai di salah satu televisi ya di grup kamu itu juga bagus, dan saya kalau punya acara juga sering saya pakai, mereka punya attitude bagus, punya perilaku bagus, dan punya tingkah laku yang sangat menyenangkan lah. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Haryadi, Jogja TV.